Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yuk, kita sekarang bikin ayam suwir yang hit pada zamannya. Tuh. Sedap. Yuk. Kita mulai aja yuk bikin ayam suwirnya, bahan dan bumbu-bumbunya. Tentu saja ayam. Di sini ayamnya ayam filet ya. Bumbunya bawang merah, bawang putih, garam, penyedap rasa, merica, dan kecap. Itu. Kita mulai menggorengnya ya. Ayam pertama-tama digoreng dulu. Kita tunggu hingga matang. Jangan lupa ayam dibalik ya. Ayam udah mulai mengering, matang. Kita angkat dulu yuk sebelum disuwir-suwir. Ayam sudah matang. Ayam yang tadi sudah digoreng sama saya udah disuir-suir ya. Nih, disuir-suir. Kecil-kecil aja. Bumbunya bawang merah, bawang putih diulek aja ya. Di video yang sebelumnya bumbu-bumbu ada yang belum ke sorot ya, antara lain saus tomat. Kalau enggak saus tomat, tomat segarnya enggak apa-apa, sama gula pasir. Bawang merah sama bawang putih yang tadi dihaluskan, nggak apa-apa ya, nggak begitu halus ya. Ini ya kita goreng. Ini karena minyaknya tadi sudah panas tapi belum matang ya. Kelihatan udah mulai matang. Tambahkan air. Masukkan kecap. Ini pas dilihat ini masih ada kecap, sayang ya. Lagi garam dan penyedap rasa,
gula pasir. Sekarang aja semuanya dimasukin saus tomat. Takut menggumpal ya. Masukkan ayam. Aduk. Kalau tidak pakai saus tomat, suka yang segar, bisa digunakan tomat segar ya. Jangan lupa mericanya. Tunggu hingga semuanya meresap, bumbu-bumbu dan airnya menyusut. Airnya mulai menyusut ya. Sebentar lagi matang. Cek rasa. Udah pas. Matikan. Sudah matang. Letakkan di wadah. Ayam suwir siap dihidangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.